kita masuk ke contoh soal yang pertama. Kecepatan umpan masuk ke dalam unit proses dengan kecepatan 1700 feet kubik per jam dinyatakan menjadi sentimeter kubik per menit. Jadi 1700 feet kubik per jam itu sama dengan berapa sentimeter kubik per menit, ya. Nah, berarti di sini kita harus tahu terlebih dahulu 1 feet kubik itu berapa sentimeter kubik, 1 jam itu berapa menit. Ini sudah jelas ya, 1 jam itu adalah 60 menit. Kalau feet kubik ke sentimeter kubik, itu kita dapat gunakan faktor kadar konversi, yaitu di sini. Namun di sini kita cuma mengetahui dimensi panjang, bukan dimensi volume. Tetapi itu dapat kita hitung nanti. Demikian, kita gunakan saja dulu yang ada, ya. Jadi feet ke sentimeter. 1 feet berapa sentimeter? Sentimeternya di sini. Feetnya di sini, berarti itu tidak lain yang ini, ya. 30,48. Jadi jawabannya adalah 1 feet itu adalah 30,48 cm. Nanti ini tinggal cukup kita pangkat 3-kan saja, ya. Jadi seperti itu. Setelah diketahui, kemudian kita lanjut ke pengerjaannya. Nah, di sini sudah diketahui 1 foot sama dengan 30,48. Yang diketahui itu harus menjadi penyebutnya di bawah agar supaya dia bisa saling bersilang, ya, supaya nanti bisa habis. Jadi 1 feet kubik itu di bawah, yang di atasnya itu adalah sentimeternya. Kenapa feetnya ditaruh di bawah, ya? Jadi di sini perlu kita ketahui penempatan posisi, ya. Tujuannya adalah agar supaya saling menghabiskan. Sesuatu komponen atau objek itu akan habis apabila dia diletakkan saling bersilang. Jadi feed ini kan sengaja mau kita hilangkan dulu, berarti dia kita taruh feednya di bawah, bukan feednya di atas, ya. Sehingga 1 feed kubik itu sama dengan 1 feed kubik itu sama dengan 30,48. Berarti feed kubiknya di bawah, jadi penyebut yang menjadi pembilangnya adalah sentimeternya. Dan jangan lupa ini di pangkat 3 kan, ya, karena yang ditanyakan adalah kubik. Nah, jadi sudah kita tulis yang diketahui apa yang mau dicari. Pertama kita mau ubah dulu feet ke senti, jadi kita taruh feetnya di bawah, sentimeternya di atas. Setelah itu yang mau kita ubah adalah jam ke menit. Jadi 1 jam itu ada berapa menit, tidak lain ada 60 menit. Nah, di sini penempatan posisinya mana atas mana bawah itu kita sesuaikan dengan yang di sini. Yang pertama, karena jam yang ini ada di bawah, karena dia itu mau dihabiskan, ya, ceritanya. Sehingga dari demikian jamnya ini kita taruh di atas sini, ya, jamnya. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, setelah ditulis semua dengan bentuk formula yang seperti ini, ya, barulah kita masing-masing coret satu sama lain yang saling bersilangan. Nah, contohnya ini kita coret dengan yang ini, kemudian yang jam kita coret dengan yang sesama jam. Tertinggal apa saja? Yang tertinggal cuma sentimeter kubik dan menit, ya. Jadi ini kita tadi coret, jam juga coret, tersisa tinggal sentimeter kubik per menit. Sehingga yang biru ini, yang sentimeter kubik dan menit ini, tetap dia berada di tempatnya. Nah, sisanya semuanya dikalikan. Jadi 1700 dikali dengan 30,48 pangkat 3. Ini di pangkat 3 kan, ingat ya, karena tadi itu yang ditanyakan adalah kubik, ya, kubik. Nah, sehingga langsung dikalikan, ditaruhlah di sini. Kemudian 1 kali 1 nggak perlu ditulis, ini juga sudah habis. Yang terjadi cuma 60-nya. Dan menitnya berarti ini semua 60 menit. Nah, dikalikanlah semua, yang tersisa adalah tinggal satuan sentimeter kubik per menit. Ini semua dikalikan nilai-nilainya, angkanya, dan diperoleh hasil, ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua.
Pesawat terbang berjalan dengan kecepatan 65.000 feet per jam, menyatakan kecepatan tersebut dalam kilometer per menit. Jadi, di sini soalnya 65.000 feet per jam itu sama dengan berapa kilometer per menit kan ya, seperti itu. Berarti kita harus tahu 1 feet itu berapa kilometer sebenarnya, dan 1 jam itu sama dengan berapa menit. Nah, kalau sejam berapa menit itu jelas kita sudah tahu semua, itu 60 menit. 1 feet per berapa kilometer itu kita cari pada kabel ini. Jadi kilometer feet kita tarik ya. Nah, jawabannya adalah 0,000305. 0,0035 km. Jadi 1 feet itu sama dengan 0,0035 km. Kita lanjutkan ke pengerjaan soalnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi telah diketahui ya, kita ingin mencari 65.000 itu feet per jam sama dengan berapa kilometer per menit. Kemudian setelah mencari dari kabel tadi kita dapat nilainya ya. Kemudian barulah kita mulai mengkonversi satu sama lain dengan menggunakan formula seperti berikut. Jadi pertama kita tulis dulu yang diketahui itu di sini, 65.000 feet per 1 jam ya. 65.000 feet per 1 jam. Nah, sekarang yang mau kita ubah dulu adalah feet-nya. Feet ke kilometer itu berapa? Setelah diketahui 1 feet itu sama dengan sekian kilometer. Jadi, feet-nya itu ada di bawah supaya nanti feet-nya habis. Ya, kemudian kilometernya ada di atas. 1 feet setara dengan 0,000305 kilometer. Feet-nya di bawah, kilometernya di atas. Kenapa feet di bawah? Supaya nanti kita bisa coret begini, feet-nya hilang karena bukan dia lagi yang dicari ya, seperti itu. Kemudian kita masukkan yang satuan dimensi waktu ya, 1 jam itu berapa menit. Nah, jadi kita tulis begini, 1 jam per 60 menit. Jamnya ada di atas sini, sementara menitnya ada di bawah. Kenapa ada di atas? Karena jamnya sini sudah di bawah, berarti nanti kita tulis jamnya di bagian atas ya, seperti itu. Jadi jamnya di atas supaya nanti bisa dicoret begini, sehingga tersisa cuma menitnya saja. Kalau saya tulisnya jamnya di bawah, itu nanti jamnya dengan yang di sini akan dikalikan, jadi dia nggak habis ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah semuanya di tulis, masukkan ke dalam formula, barulah kita coret satu sama lain ya. Yang sesama jam kita coret, sesama jam, yang sesama feet kita coret, sesama feet. Yang tersisa tinggal 65.000 0,0035 kilometer. Satunya habis kita tulis ya, 60 dan menit, dan itu semua kita substitusikan di sini ya, tinggal kita kalikan. Nah, ini semua kita kalikan, hasilnya berapa? Nah, yang tertinggal cuma satuan kilometer dan menit, maka satuannya adalah kilometer per menit dengan nilai 0,358 kilometer per menit ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Diketahui larutan HCl mempunyai konsentrasi 37% massa dan mempunyai spesifik gravity 1,12. Nyatakan konsentrasi HCl tersebut dalam mol per liter dan ton per feet kubik. Ya. Jadi 37% HCl itu sama dengan berapa mol per liter? Ya. Caranya gimana? Ingat, kedua besaran ini berbeda, ya. Besaran atau dimensi ini tidak sama.
Jadi suatu satuan itu dapat dikonversi kalau dimensinya sama. Ini dimensi jumlah ya, dimensi massa mol dan dimensi volume. Ya, 7% ini dimensi yang berbeda, beda dimensinya. Tapi kita mau setarakan seberapa setara sih antara persen dan mol per liter. Itu caranya gimana? Jadi kita tidak bisa langsung mengkonversi terlebih dahulu. Kita harus menggunakan rumus yang lain dulu agar supaya kita bisa cari tahu berapa mol per liter. Ya. Untuk di laboratorium kita telah mengetahui bersama bahwa untuk mengetahui konsentrasi suatu HCl itu kita dapat gunakan rumus sebagai berikut ya. Jadi M itu berapa, M sama dengan persen kali BJ kali 1000 kali NR ya. Persen ini adalah berapa persenkah dari konsentrasi HCl yang ada di dalam larutan tersebut. BJ ini spesifik gravitinya atau berat jenisnya. 1000 ini adalah faktor pengali. NR itu adalah massa molekul relatif dari HCl atau zat yang ingin diketahui. Sehingga dari situ bisa ketahuan berapa molar atau berapa mol per liter ya. Jadi ingat, satuan N ya dalam konsentrasi larutan itu sama dengan mol per liter. Jadi itu sama ya ekuivalen. Nah, sekarang kita tinggal masukkan semua nilainya. Kemudian lanjut. Nah, setelah diketahui jadi tadi ya, untuk yang sebelumnya itu 37% itu setara dengan 11,35 mol per liter. Nah, sekarang ditanyakan lagi. 37% tadi itu sama dengan berapa pound per feet kubik? Ingat, ini juga merupakan dimensi yang berbeda sehingga kita harus menstandarkan terlebih dahulu atau menggunakan rumus yang lain terlebih dahulu. Ingat, 37% ini tadi itu sama dengan 11,35 mol per liter, sehingga kita ubah dari mol per liter ke pound per feet kubik ya. Itu yang kita ubah. Jadi 11,35 mol per liter yang tadi sebelumnya telah diketahui dan dirapatkan, itu yang kita ubah ke pound per feet kubik agar supaya lebih mudah mengkonversinya. Karena nggak bisa langsung dari satuan persen ke pound per feet kubik, harus dari satuan lain dulu yang lebih dekat ya. Nah, ini cukup dekat tetapi beda juga dimensinya, tidak sama tapi setidaknya mendekati, karena ini dimensi volume, ini dimensi mol, ini dimensi massa. Mol ini ingat ya, mol itu bagaimana cara agar supaya bisa jadi massa. Masih ingat rumus dari mol, yaitu mol tidak lain diperoleh dari gram per mR. mR itu massa per massa ya. Nah, dengan demikian kita harus cari tahu dulu massanya karena mR-nya telah diketahui. Dengan demikian diperoleh rumus gram itu sama dengan mol kali mR. Molnya telah diketahui yaitu 11,35 mol. 36,5 ini adalah mR-nya. Sehingga setelah dicarikan, 11,35 mol itu setara dengan 414,275 gram. Sehingga dengan demikian inilah yang kita pindahkan ke sini. Ya, pindahkan ke sini. Jadi dia setara dengan 414,275 gram per liter sama dengan berapa pound per feet kubik. Dengan demikian dimensinya sudah sama. Gram yaitu dimensi massa dan dimensi massa, dimensi volume dan dimensi volume. Dan demikian kita baru bisa mengkonversikan dan mengkalikannya. Nah, sekarang pertanyaan kita lanjutkan. 1 gram itu sama dengan berapa pon? 1 liter sama dengan berapa feet? Nah, di sini pon ya, satuan pon itu yang ini, satuan gram itu di sini. Kita tarik ini dari pertama berarti ya, 0,002205 pon ya. 0,002205 pon. 1 liter berapa feet kubik? Feet kubik itu di sini.
liter ada di sini. Jadi kita tarik 0,035 feet kubik. 0,035 feet kubik. Itu sudah diketahui konversinya. Nah, sekarang kita lanjut. Baik, kita lanjutkan. Setelah tadi kita telah mengetahui bahwa 11,35 mol per liter itu setara dengan 414,275 gram per liter, itu mau diubah ke pound per feet kubik sesuai dengan soal yang ditanyakan. Kita diketahui bersama tadi menggunakan tabel faktor konversi telah diperoleh bahwa 1 gram itu sama dengan 2,20 kali 10 pangkat 3 pound, 1 liter sama dengan 3,531 kali 10 pangkat 2 feet kubik. Sehingga dari demikian kita masukkan ke formulanya untuk dikonversi. Jadi pertama kita tulis dulu 414,275 gram per 1 liter. Sekarang yang mau kita ubah dulu adalah gram per gram ke pound. Nah, dengan demikian karena kita telah mengetahui yang ini 1 gram sama dengan sekian pound, jadi gramnya itu kita taruh di bawah supaya nanti bisa habis. Ya, seperti yang kalian lihat pada coret warna hijau ini. Gramnya kita taruh di bawah, poundnya kita taruh di atas supaya nanti bisa saling menghabiskan. Nah, setelah kita tulis, jadinya 2,20 kali 10 pangkat 3 pound per 1 gram. Lanjut, kita mau konversi lagi yang liter ke feet kubik. Jadi, telah diketahui tadi yang ini, liter ke feet kubik. Ya. Jadi, karena liternya di bawah, berarti liternya kita taruh di atas. Dan feet kubiknya kita taruh di bawah supaya nanti bisa saling mencoret satu sama lain. Ya. Nah, dengan demikian, setelah kita masukkan semua ke formula, gramnya dicoret, liternya dicoret, liternya juga dicoret, sehingga yang tersisa adalah tinggal 414,275 dengan 2,20 kali 10 pangkat min 3, poinnya tetap ada, habis 3,531 kali 10 pangkat min 2 feet kubik, jadi ini tersisa. Nah, setelah itu barulah kita masukkan semua ke dalam sini. Semuanya kita langsung kalikan. Ya, setelah itu dengan otomatis tersisa nanti satuannya adalah pound per feet kubik. Ini pound in feet kubik. Setelah angka-angka yang dikalikan maka diperolehlah bahwa hasil akhir dari konversi untuk ke pound feet kubik adalah dari gram per liter ke pound feet kubik adalah 25,81 pound per feet kubik. Itulah jawaban akhirnya. Berikut adalah latihan soal yang dapat kalian kerjakan sebagai tugas di rumah, ya. Oke, itu saja. Sebenarnya terima kasih.